Yo guys, welcome back to Gamers Freak. Okay, kali ni kita nak share sebuah lagi koleksi untuk Fast and Furious Car Culture. Dan sebelum tu, jom kita layan intro dulu. Okay guys, teruskan support Gamers Freak dengan tekan guys. Tekan pada butang like, butang share dan juga guys, please subscribe pada channel Gamers Freak. Okay guys, kita teruskan dengan apa yang kita nak share pada kali ini adalah sebuah kereta Car Culture Fast and Furious 5 Set Cars. Nak tahu apa yang terkini? Jom kita buka dan kita terus buat unboxing dan kita tengok set apa yang terbaru. Okay, ini. Secara kasarnya saya cakap ini adalah set yang ada Nissan Maxima tu guys. Nissan Maxima. Jom kita tengok apa yang terbaik dekat sini. Okay guys, kita dah telah pun selesai untuk buat unboxing. Okay, kita dah buka packaging dia semua dan kita akan tengok secara bersama-sama untuk koleksi terkini iaitu Car Culture Fast and Furious. Dan kita tengok kereta yang pertama. Okay, saya dah unseal semuanya. Okay, kereta yang pertama. Okay, dia ada packaging macam ni lagi. Dia seal. Okay, seller ni betul-betul dia protect dalam box. Ni ada wrapping hitam lagi. Lepas tu ada box. Lepas tu ada bubble wrap. So, okay. Bagus lah sebab seller dapat seller yang packing macam ni. Yang betul-betul protect kan. Dia punya collection tu. So, untuk koleksi yang pertama dekat sini kita ada sebuah kereta Alfa Romeo Giulia Spring GTA guys. Alfa Romeo. Okay guys, jom kita tengok secara bersama-sama, secara close up untuk kita tengok macam mana kereta Fast and Furious tu Alfa Romeo. Mantap guys. Okay, so ini adalah kereta daripada cerita Fast X. Ini Fast X yang terbaru guys. Yang Fast X terbaru tu Alfa Romeo ni. Tak salah saya, Han kot yang bawa kereta ni. Itu dia. Dia punya art dia pun dah lawa. Kereta dia pun cun guys. Alfa Romeo. Okay, so kita letak kat sini. Dan seterusnya adalah sebuah kereta. Oh, ini adalah yang terbaik. So, yang terbaik ini kita simpan yang terakhir lah guys. Yeah, kita simpan yang terakhir. So, kita tengok dulu kereta apa yang seterusnya. Okay, saya dah keluarkan semuanya. Okay, seterusnya adalah sebuah kereta custom Mustang guys. Custom Mustang juga daripada Fast and Furious. Ini adalah untuk Fast 9 punya cerita. Ada kereta custom Mustang. Oh, koleksi ni memang dah lawa-lawa sebenarnya guys. Tengok dia punya art dia full lah buat cun guys. Dan ini adalah kereta je secara close up kita tengok. Memang lawa. Okay, custom Mustang. Dan seterusnya ada sebuah kereta BMW, BMW M3 E46 guys. BMW M3 E46. Dan ini adalah keretanya. Dia punya art dia. Sporting dia lawa guys. Warna hijau tu sporting dia. Okay, ini art dia. Memang cun, cun melecun. Dan ini daripada Fast and Furious 7. Furious 7. Cerita Furious 7. Dan ada kereta untuk BMW M3. Lawa guys, ni dia punya art dia. Dan ni dia punya kereta dia. Korang tengok, bukan main mengecil lagi. Dengan spoke rim dia. Ada berapa spoke ni? 8 kot. Ke 10. Banyak lah tu. Asyik guys, warna hijau lawa ni. Di depan dia. Wow, ini untuk Fast and Furious BMW guys. Okay, seterusnya. Dari apa? Kat sini. Dan saya kat sini. Okey, ini yang kereta kedua yang terbaik untuk koleksi ni, iaitu sebuah kereta custom Acura Integra Sedan GSR. Bukan main panjang dia punya nama. Okey guys, inilah keretanya Acura Integra custom. Custom Acura Integra Sedan GSR. Inilah kereta dia punya art dia, korang tengok. Dan ini adalah daripada The Fast and Furious. Okey, The Fast and Furious, sebuah kereta custom Acura Integra.
Oh, cun. Okay, seterusnya adalah kereta terakhir bagi saya. Ini adalah yang paling-paling paling lawa lah untuk koleksi ni. Dan ni saya rasa ni adalah the first casting pun. The first casting untuk Hot Wheels punya collection. Iaitu sebuah kereta 1999 Nissan Maxima, guys. Nissan Maxima, guys. Inilah dia. Kau tengok dia punya art dia. Kereta warna biru. Ada sedikit art dekat bahagian tepi. Memang cun. Tengok dia punya kereta dia. Fuh. Sebab ni edisi yang Fast and Furious punya. Okay, the Fast and Furious. The Fast and Furious. Inilah keretanya, guys. Nissan Maxima. Ini adalah my favourite dalam 5-5 kereta kat belakang. 4 kereta termasuk ini. Ini adalah saya punya favourite kereta, iaitu Nissan Maxima. Tengoklah dia punya kad dia. Dia punya kereta dia pun memang cun. Okay, guys. Kejap lagi saya akan buat close up. Close up. Ah, buat close up sikit supaya kita nampak kereta ni secara detail. Okay, guys, teruskan support 5 Street dengan tekan, guys, tekan pada butang like, pada butang share dan juga subscribe. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih untuk subscribe pada channel Gamer Street yang telah join kita punya membership. Saya ingin ucapkan terima kasih juga, okay, kerana memberikan sokongan sepenuhnya pada channel Gamer Street. Okay, terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.